jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Teman-teman semua, Abi Amir sempat mengirimkan pesan terakhir kepada Syekh Ali. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin menyimak pesan ini, silahkan. Apa jawaban Syekh Ali? Jadi Syekh Ali Masya Allah sangat bijak ya, dalam memberikan penjelasan dan juga dalam menyikapi situasi ini yang nampak benar-benar ya terus masih bergulir ya. Pokoknya Syekh Ali sangat bijak sekali. Dengarkan jawaban Syekh Ali. Apa kata Syekh Ali? Ya. Assalamualaikum Syekh Ali, apa kabar? Semoga Syekh Ali sehat selalu dan semoga apa yang Syekh alami segera pulih dan kembali sehat seperti semula. Dan mudah-mudahan Syekh sudah mulai kembali beraktivitas dengan lancar semua insyaAllah. Hanya Allah yang bisa menjaga Syekh Ali dan menjadikan semua itu ampunan dosa. Semoga Syekh Ali selalu sabar, semoga Syekh Ali selalu menerima kenyataan ini dengan ridha dan dengan keyakinan bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ma syaa. Syekh Ali mohon Syekh Ali memberikan pernyataan dan sikap karena ini masih terus digoreng-goreng nih. Masalah Syekh Ali ya dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang lain lah gitu ya. Dan kayaknya mungkin supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, perlu Syekh memberikan klarifikasi pernyataan mengenai sikap Syekh terhadap kejadian ini dan juga mungkin sikap Syekh kepada sebagian orang yang berlebih-lebihan mungkin membela Syekh Ali sampai ke tingkat menimbulkan ya kayaknya ketegangan gitu Syekh. Silahkan Syekh, semoga Allah berkahi Syekh. Semoga Allah berkahi Syekh. Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi Dr. Amir. Alhamdulillah Abi sehat, alhamdulillah sudah membaik, beraktivitas. Dan kita sudah siarkan melalui media untuk ketenangan umat dan tidak terprovokasi. Dan tadi juga ada acara bersama Fakta, insya Allah hari Senin akan ditayang apa yang saya sampaikan, serta keluarga. Acara Fakta ini mungkin spesial karena ada ibunya AA, kemudian AA sendiri, kemudian orang tuanya, pokoknya semua ini. Dan saya sudah menyampaikan pesan-pesan, mudah-mudahan insya Allah bisa memadamkan kemarahan umat dan bisa menyatukan. Dan alhamdulillah saya kabarkan sangat baik, sehat walafiat. Dan alhamdulillah sudah di rumah, sedang istirahat, hanya menerima tamu kedatangan. Kemarin ada Kiai Abdul Rashid Syafi'i dan juga ada beberapa tokoh pemerintah maupun kalangan ulama. Mudah-mudahan insyaAllah silaturahim kita bisa mengajak kita bersama-sama menuju ridha Allah SWT. Jazakumullah khair Abi Amir atas doanya, dukungannya dan perhatiannya. Semoga dibalas oleh Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Semoga Allah berkahi Syekh Ali. Semoga Allah mudahkan segala urusan Syekh. Semoga Allah lancarkan semua dakwah Syekh. Semoga Syekh dikuatkan terus untuk membawa risalah Al-Quran, membimbing umat sebagai hadiah dari kota Madinah untuk bangsa ini. Semoga Syekh terus memancarkan cahaya dari kota Madinah, memancarkan cahaya Al-Quran, memancarkan bimbingan sehingga umat ini tercerahkan dengan nasihat-nasihat Syekh yang menyejukkan hati, yang membuat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan keteduhan, yang menyatukan umat ini dan menguatkan dari berbagai macam bencana yang dihadapi umat ini.
Jazakumullah khairan Syekh atas kesabaran Syekh. Jazakumullah khairan Syekh atas pengorbanan Syekh. Jazakumullah khairan Syekh atas kebaikan Syekh untuk terus membimbing umat Islam di negeri Indonesia ini Syekh. Semoga Syekh selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi hidupnya dan diberkahi keturunannya, diberkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Hidin, Ketua Pembina Asosiasi Wakaf Agam, Saudara Mirfa Solfat, Tuan Syariah, Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan ya, banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu terus bertumbuh dalam kondisi pangan yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi ACT positif ke depan. Ya. Tapi sekali Allah muliakan. Insyaallah ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama kita enggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah kemerdekaan. Negeri ini. Dan insyaallah saat ini kita sadar untuk pangan rakyatnya. Saat itu yang terjadi, sekali Allah muliakan. Saat perjuangan dilakukan oleh para pahlawan lagi kelaparan. Segenap elemen bangsa ini keluar dari rumahnya. Yang dimiliki di rumahnya. Membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki. Sayur-mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana. Dititipkanlah harapan-harapan di sana. Doa-doa terbaik bangsa ini. Semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta kepada Allah supaya bangsa ini jadi bangsa merdeka. Dan luar biasa. Orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan. Tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus, gerakan kita menang sejarah kembali, dan bahkan bangsa ini telah membuktikan kita bersama. Lugas Pak itu sudah menjelaskan kepada kita empat potensi bencana.